Halo semuanya, selamat datang di channelnya Ari Wahyudi KJL. Pada video ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara bayar listrik pasca bayar lewat aplikasi Dana. Buat teman-teman, simak video ini sampai selesai. Pertama-tama kita masuk ke dalam aplikasi Dana. Setelah kita sudah masuk di dalam aplikasi Dana, kita siapkan saldo dananya terlebih dahulu. Setelah itu, kita pilih yang listrik. Arahkan ke listrik ya teman-teman. Setelah sudah masuk ini, kita klik yang pasca bayar. Nah, di sini teman-teman tuliskan aja id pelanggannya ya. Tuliskan aja id pelanggannya teman-teman. Setelah sudah ditulis, langsung aja otomatis masuk seperti ini ya teman-teman nih. Ini ada tagihan sekitar Rp117.171. Di sini kita langsung aja konfirmasi. Nah, di sini langsung muncul ke itu tagihan dan top up. Nah, di sini kita langsung bayar. Nah, akan otomatis di sini sudah terbayar, pembayaran sukses. Oke, kita lihat cek detail. Oke, di sini sudah berhasil dan sudah terbayarkan ya teman-teman, tuh ya. Oke, cukup mudah dan gampang untuk bayar listrik lewat aplikasi Dana. Semoga bermanfaat. Salam tutorial.